berumur 2 tahun bobotnya sudah di atas 500 kilo. Sehingga tentunya para pembeli ini memiliki dana yang lebih, di mana rata-rata sudah di atas 30 juta. Satu jenis sapi super 1 ton itu tidak bisa dilihat berdasarkan bobotnya, tetapi dilihat dari kepuasan dari pembelinya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sahabatku. Jumpa lagi dengan saya Edi Wijayanto. Terima kasih telah mengeklik channel Sapi Bagus TV sebagai inspirasi dunia sapi Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan jenis sapi kurban, limusin dan simental serta beberapa jenis sapi persilangan lainnya. Nah, di sebelah saya ini kebetulan ada sapi brangus, yaitu cross antara Brahman sama Angus. Kemudian di sebelah tengahnya ini adalah jenis sapi limusin, dan sebelahnya adalah persilangan simental. Nah, sahabat, tentunya sudah banyak paham tentang jenis-jenis sapi limusin, simental maupun brangus, ciri-cirinya. Nah, yang akan kita bahas adalah kenapa sapi bagus memelihara jenis-jenis sapi ini. Ini tak lain adalah untuk menyediakan para jamaah atau para pengorban yang berencana untuk membeli sapi kurban yang bobotnya tergolong premium, beratnya di atas rata-rata. Nah, umumnya sapi-sapi ini itu berumur 2 tahun, bobotnya sudah di atas 500 kilo. Sehingga tentunya para pembeli ini memiliki dana yang lebih, di mana rata-rata sudah di atas 30 juta. Sapi-sapi jenis premium ini kebanyakan dibeli oleh pengorban yang memang sangat senang terhadap hewan kurban, memiliki rasa kebanggaan bisa memberikan sapi kurban yang lebih besar dan lebih banyak dagingnya, sehingga punya rasa sosial yang tinggi sekaligus juga punya rasa kebanggaan. Kenapa demikian? Karena sesuai dengan hadis Rasul, berikanlah hewan kurban ini yang benar-benar sempurna. Artinya apa? Sempurna lebih bagus, lebih besar, lebih gemuk, sehingga yang akan menerima ini akan bisa mendapatkan yang lebih banyak. Jenis sapi premium ini bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu jenis sapi super bobot 600 sampai 900 kilo. Nah, ini tergolong sebagai sapi-sapi super, di mana harga berkisar mulai 30 juta sampai 60 juta rupiah. Selain itu juga ada sapi yang bobotnya di atas 900 alias di atas 1 ton. Nah, ini tergolong harganya sudah enggak ada standarnya. Ada yang dijual di harga di atas 1 ton ini 75 juta. Kadang ada yang dijual 100 juta, bahkan ada yang mematok di harga 200 juta. Jadi, harga sapi-sapi super di atas 1 ton ini memang tidak ada standar harganya. Kenapa demikian? Karena kepuasan para pengorban ini sangat berbeda. Ada yang melihat dengan tanduknya yang sangat cantik, kemudian postur tubuhnya yang panjang, badannya melebar sehingga kelihatan sekali bobot sapinya. Nah, hal demikian inilah mempengaruhi terhadap harga. Sebab satu jenis sapi super 1 ton itu tidak bisa dilihat berdasarkan bobotnya, tetapi dilihat dari kepuasan dari pembelinya. Nah, sedangkan pembeli sapi-sapi premium ini
kadang tidak terlalu memperhatikan masalah harganya. Yang penting para pengorban ini puas terhadap bentuk sapinya, dan ada juga unsur prestis, sehingga nilai plus terhadap sapi tersebut. Nah, sahabat, keistimewaan dari sapi limusin, simental, dan persilangan ini, itu karkasnya relatif lebih tinggi, yaitu rata-rata di atas 50%. Kenapa demikian? Karena memang sapi-sapi ini memang dipelihara dan dikondisikan dengan sapi jadi besar dan gemuk. Nah, dimana juga kualitas dagingnya. Biasanya kualitas dagingnya ini relatif lebih bagus, di mana diberikan pakan-pakan yang memiliki kandungan serat yang tinggi, baik dalam bentuk rumput hijauan maupun dari konsentrat serat yang tinggi. Nah, selain itu juga sapi-sapi ini selalu dipelihara kesehatannya, di mana secara rutin di vitamin, mineral, kalsium, dan juga diberi tambahan-tambahan vitamin untuk menambah nafsu makan. Selain itu juga sapi-sapi ini benar-benar dijaga kesehatannya. Karena apa? Setiap 6 bulan sekali divaksin dari Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan di Kota Depok. Nah, selain itu juga secara rutin dan berkala Sapi Bagus Farm memberi obat cacing kepada sapi-sapi ini, sehingga relatif aman dari gangguan cacing. Baik bagi para jamaah dan para pengorban yang berencana untuk membeli sapi-sapi korban, silahkan menghubungi WA atau call center dari Sapi Bagus Farm ini, sebab membeli di awal akan mendapatkan potongan harga yang sangat spesial. Baik, sahabat dan para jamaah pengorban di mana saja berada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam Sapi Bagus.